Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, istri dari Gusmi, mengajak para habaib, para ulama, para aktivis, tokoh masyarakat dan muslimin muslimat dimanapun berada, mari kita kawal kasus Gusnur, bebaskan Gusnur, karena Gusnur bukan koruptor, karena Gusnur bukan teroris, bukan bandar narkoba, bebaskan Gusnur, Gusnur adalah khalifah, Gusnur adalah khalifah. Gusnur adalah khalifah. Gusnur adalah khalifah yang menginginkan tegaknya keadilan di negeri tercinta. Kawal terus kasus Gusnur. Bebaskan Gusnur. Bebaskan Gusnur. Bebaskan Gusnur. Mari kita sama-sama menuntut keadilan di negeri ini. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, ya ini sudah yang terbaik dari Allah. Takdir ini yang sudah Allah hidangkan kepada saya dengan keluarga, kepada Abi. Dan alhamdulillah, kabar terakhir yang saya dapatkan, yang saya peroleh, Abi kondisinya sehat walafiat. Abi tetap semangat, Abi tetap menjadi singa, tetap menjadi harimau. Abi tetap menjadi singa, tetap menjadi harimau. Abi tetap menjadi singa, tetap menjadi harimau. Menjadi singa, tetap menjadi harimau, tetap kuat. Begini sudah di zamannya rezim ini yang seperti ini, yang betul-betul membela kebenaran, betul-betul di jalan yang hak, maka akan dipenjara, akan dijarah, ya intinya akan direndahkan sudah serendah-rendahnya rezim. Dan teman-temannya itu lupa bahwa ada Allah. Jadi sekarang kita sudah tidak bisa meminta keadilan, sekarang kita sudah tidak bisa melakukan pembelaan, kepada memohon sama-sama berdoa kepada Allah, meminta keadilan kepada Allah yang Maha Adil.